Pengangkatan tersebut dilakukan bersamaan dengan pelepasan tim voli Jakarta Bayangkara Presisi yang akan berlaga di AVSI 2024 yang dilaksanakan di kota Yazd, Iran, dan turut dihadiri oleh jajaran pejabat utama Mabes Polri dan jajaran tim voli dari Jakarta Bayangkara Presisi dan Popsivo Polwan. Kedua atlet yang diangkat menjadi anggota Polri ialah Alia Regiva Fahira dan Zahwa Aliyah Jasmine, yang mana mereka berdua telah membela klub voli Popsivo Polwan di Proliga 2024. Menanggapi hal tersebut, Alia dan Zahwa sangat memberikan respon positif terkait hal tersebut dan mereka berharap bisa menjadi anggota Polri yang dapat mengharumkan nama baik institusi Polri. Saya senang, bangga, gak nyangka bisa langsung diterima. Ya, saya juga alhamdulillah bangga ya, karena gak dinyangka-nyangka gitu bisa langsung masuk, alhamdulillah juara juga. Jadi terima kasih atas Bapak Kapolri sudah menerima saya dan teman saya. Semoga bisa bikin bangga nama Polri. Semoga nama Popsivo dan Polri juga makin naik di olahraga bola voli ini. Semoga prestasi juga makin bagus. Kedepannya mereka berdua berharap untuk bisa menjadi anggota Polri yang baik dan akan mengharumkan nama Polri serta klub Popsivo Polwan sehingga dapat menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Irfan Juni Setia melaporkan untuk Polri TV.